menunaikan hak-hak ibuku. Dalam keadaan yang semacam itu, memerah wajah Umar bin Khattab, karena Umar bin Khattab tahu betul bagaimana memuliakan ibu. Umar bin Khattab tahu betul bagaimana keadaan dan makam seorang ayah dan ibu di hadapan anaknya. Seraya dalam keadaan mata yang menajam, Umar bin Khattab berkata, "Wallahi ya Fattah, mahma fa'alta dhalika lan ta'lidu talghatan wahidatan fi sa'ati wiladati." Demi Allah wahai anak muda, dari semua yang kau lakukan, kau berikan rumah yang mewah untuk bernaung dari panasnya matahari dan dinginnya air hujan, kau berikan pakaian yang bagus untuk menutup auratnya, kau berikan makanan-makanan yang enak untuk menjamu hidupnya, kau beri kau gendong ketika melaksanakan tawaf sa'i dalam ibadah hajinya. Demi Allah, dari semua yang kau lakukan, belum sebanding satu tetes darah ketika kau dilahirkan di alam dunia. Berapa banyak tetesan darah yang dikeluarkan oleh seorang ibu, dan itu hanya satu tetesan darah. Berapa banyak keringat hingga guru kami min sadah al-ba'alawi fitri, mereka semua berkata ada empat air yang keluar dari wanita seorang ibu tidak akan bisa digantikan oleh seorang anak. Ada empat air yang keluar dari seorang ibu yang tidak akan bisa digantikan oleh seorang anak. Yang pertama darun nifas, darah nifas, darah ketika dilahirkan. Yang kedua al-ard, keringat yang ketika dari lahir sampai membesarkan seorang anak tersebut. Yang keempat dan ketiga air matanya, air matanya yang menangis keluar ketika mendapat anaknya dalam keadaan kesusahan, dan yang lahir adalah air asi seorang ibu yang diminum untuk mengeluarkan jasad seorang anak. Empat ini air tidak akan bisa digantikan oleh seorang anak. Kalau empat macam air ini, berapa banyak mungkin puluhan, ratusan hingga ribuan tetes dari salah satu tafsir min afsil al-ma', dari satu contoh di antara contoh air ini tidak akan mampu bisa kita ganti wabah baru dari syahid al-an. Lalu kalau begitu ada apa dengan keadaan kita sekarang ini? Tidak mampu menghormati kedua orang tua, tidak mampu memuliakan kedua orang tua. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam telah bersabda dalam nasihat mulia, dia mengatakan waladul bar la yadkhulullah, anak yang berbakti kepada orang tua pasti tidak masuk neraka. Hadirin ismaullahun. Anak yang berbakti kepada orang tua tidak akan masuk neraka, wa ikana asyan qabla mautih. Walaupun dia ahli maksiat sebelum meninggalnya, Allah berikan hidayah qabla mautih, wa khatama umrahu ala husnil khatimah. Ini fatwa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang maksiat Allah izinkan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Allah akan berikan hidayah dan taubat kepadanya. Karena Allah mengagungkan orang-orang yang berbakti kepada orang tua. Sebaliknya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam juga bersabda, waladul aq la yadkhulul jannah, anak yang durhaka kepada orang tua pasti tidak akan masuk surga, wa ingkana aliman. Walaupun seorang anak itu alimnya luar biasa, hebatnya luar biasa, punya kaum luar biasa, punya muridnya luar biasa, tapi kalau durjana dan durhaka kepada orang tuanya, surga diharamkan.